sini saya lagi street feeding, ngelihat kucing kecil ngegeletak di sini. Tuh. Insya Allah kasihan. Ini dari tadi, Pak. Kucing. Baru ya? Kayaknya kelinges kendaraan kali ya? Kemungkinan begitu, ada yang mikirin. Ya udah, saya bawa aja nih, dikuburin. Di dalam juga kita mau kubur, kita dicampungan. Iya. Ini apa? Kasian tuh sayang, sayang kasian kamu. Teman-teman, kasian kucingnya, nggak di... Jadi kemungkinan dia kena kendaraan kali ya. Dia harus di makamkan ya. Ya putus. Putus dah. Wah, lagi apa nih, santai nih. Lagi santai nih si sapi. Hitam putih. Apa? Apa lihat-lihat? Mau apa? Hah? Iya sayang, sini sayang. Nih mam nih. Nih. Siapin ya. Nih makan nih. Mau enggak? Hah? Jangan bohong. Iya makannya sini sayang. Nih. Mam. Oh, silakan. Pura-pura aja. Apa cuma dia doang di sini? Apa cuma? Apa enggak ada lagi? Itu ada si hitam di situ. Saya mencoba untuk mendekatinya karena dia pasti lapar dan butuh makan seperti kita ya, yang membutuhkan makan. Men, itu, mam, kucing bapak, sering main sini, sering main di sini, ini sih, mam nggak, sini, deh, mam, ini sih, biasanya lari deh. Mam nggak? Nih, sini sayang, nih, mam nih, dia takut ya, silakan makan ya, ya, aku, nyingkir, teman-teman, jadi ini kucing sendirian doang sini. Nggak tahu ya, mungkin sendirian. Tapi saya coba cek juga di sini, takutnya ada gitu kan. Biasanya tuh di gerobak-gerobak itu ada gitu, anak-anak kucing yang habis ngelahirin gitu kan. Terus induknya nggak ada, induknya lagi kabur atau nyari makan gitu kan. Nah, tapi ini aku, ini kucing sendirian aja. Enak ya? Takut ya? Takut sayang ya? Ya habisin. Maaf, aku mau kenalan dulu, boleh nggak? Nggak boleh, ya udahlah. Makannya lahap banget ya. Nih. Masuk. Sini sayang, nih, mam. Nih, ada jatuh lagi. Mam sayang. Iya, nih, mam. Silakan. Iya, jangan takut. Mam, silakan.
sini sih. Sini. Sini. Nih. 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 Ternyata kucing itu di sini lagi nyari makan. Tuh. Sini enggak ada. Di samping itu rel kereta, teman-teman. Jadi dia sendirian doang di sini. Yes. Alhamdulillah ketemu dan bisa kasih makan dia. Saya masuk ke ruko ini ya, ke dalam lingkungan ruko ini. Tadi saya lihat ada kucing di bawah mobil situ tuh, dia kayaknya lagi ngadem dan lagi laparan juga pastinya ya. Coba di bawah mobil itu. Nah itu tuh di bawah situ satu, dan di sebelah situ juga ada satu. Saya coba panggil dengan jurus kikakikuk, kikakikuk. Liatin deh ya, kalian liatin. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, kira-kira ada yang nyamperin gak? Jadi ada dua kucing di situ, satu mobil itu satu, dan ini satu nih. Nah, ini yang tadi tidur nih, yang sebelah kanan nih. Saya coba panggil dia nih. Ini bangun, ayo, ayo, ini, kelihatan nggak nih? Sini sayang, nih, di situ panas loh. Di sini adem nih, di bawah pohon nih, adem sini nih. Sini sayang. Sini sayang. Nih, bawa sini aja nih, adem nih. Adem nih. Sini. Itu yang satu belum kesini. Ini udah kesini nih. Sini sayang. Nih, mam nih. Aku siapin dulu ya. Nih, sebelah sini nih. Nih. Sini sayang. Nih, Meng. Sini sayang. Nih. 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 Ini aku siapin nih. Ya udah, dia nggak mau di sini, teman-teman, ya. Padahal takutnya kalau di sini nih nanti takut ada mobil lewat, ya kan? Ya udah nggak apa-apa dah. Ya, saya jagain. Itu satu masih tiduran. Nih. Nih, sini sayang. Dia harus disamperin, teman-teman, yang sebelah situ ya. Oke. Nih. Dia lagi ngadem sih di bawah mobil ini. Nih. Sini sayang. Nih. Nih. Oke, mat. Memang khawatirnya kalau kucing di bawah apa sih? Mobil, takutnya mobilnya itu jalan gitu kan. Dan dia udah, silakan makan sih. Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Silakan makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, teman-teman ya. Sore hari ini saya harus pulang. Sampai sini dulu strip feeding hari ini, karena ini udah waktunya pulang ya. Salat maghrib, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat. Oh ya, untuk kabar apa namanya? Kabar hari ini, saya tadi nemuin kucing di pinggiran jalan dengan keadaan dia tergeletak dan sudah mati.
dia sepertinya mungkin habis entah tertabrak kendaraan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Yang jelas dari info sekitar, dari orang sekitar katanya seperti itu kurang lebih. Tapi nggak ada yang mau untuk nguburin. Bukan nggak mau ya, mungkin mereka pada sibuk kali ya. Jadi nggak sempat untuk nguburin. Jadi alhamdulillah ketemu saya, Allah mempertemukan saya dengan kucing itu dan saya bawa pulang, saya kuburin dan mudah-mudahan mudah-mudahan ya itulah ya pentingnya untuk keliling ya, karena takutnya nemuin kucing-kucing yang seperti itu ya. Teman-teman, gitu aja info hari ini ya. Tetap semangat karena kita harus semangat ya. Ya, udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.